Stop. Alhamdulillah. Yes, come on. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mau menjaring udang lagi bersama abang saya. Mudah-mudahan hari ini hasilnya joss teman-teman. Kemarin ternyata lumayan. Perkiraan kita cuma sekitar 15-an kilo. Ternyata 20 kilo lebih. Kita dapat udang dala juga, ada kembaran mundi satu. Nah, sayang jaring kita tersangkut penarikan troll yang terakhir. Pecahnya lumayan besar. Mungkin ada hampir 1 depa atau 1 meter setengah. Kita ganti troll baru nih. Nah. Oke, kita bawa troll yang lain lagi. Nah, ini resikonya sebagai nelayan. Sekarang troll itu tentu bisa kita pakai satu air full, kadang-kadang ada juga sampai dua air, dia pasti akan jebol lagi terhantam kayu. Oke, nah, ikuti perjalanan saya bersama abang saya, seperti apa kami berdua menjaring dan hasilnya seperti apa. Oke, mantap. Oh ya, jika kalian menyukai video-video saya, perjalanan-perjalanan saya, jangan lupa like, komen, share, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga notifikasinya agar kalian dapat menyaksikan video-video yang lain juga. Nah, seperti bagaimana kami mengambau, menajur, rawai, dan menjaring ikan, dan banyak lagi. Nanti lihat keseruan kita, oke? Okay? Mantap. Let's go, kita lanjut aja langsung. Nah, ini proses pemasangannya. Jadi kita pasang talinya di papan troll. Nah, itu buntutnya. Nah, tali telinga bagian atas diikat bagian atas. Nah, itu ada pelampungnya itu, supaya bisa mengangkat sedikit dia agak timbul, karena udang itu kan dia lompat, itu dia kena rantai itu dia lompat naik ke atas. Kita sama bagian bawah. Nah, kita susun dulu supaya rapi, supaya nanti kita enak menebarnya. Ukur dulu supaya sama, supaya dia tetap stabil, karena kalau tidak sama pengaruhnya ada juga, kadang-kadang dia lebar sebelah gitu. Lari sebelah dia punya papan, karena dia punya jaring ini, maksud jaring ini sudah ukurannya sama, jadi dia harus stabil juga sama di papannya. Oke, ikuti video ini terus selesai, jangan skip ya teman-teman. Kalau mau lihat hasil yang berlimpah, ikuti video ini sampai selesai. Oke, saksikan juga video-video sebelumnya seperti apa hasil-hasil kita. Sebenarnya kalau kita mungkin nerolnya bermalam di laut itu lebih seru lagi. Yang lalu abang saya ini sering bermalam di laut, karena sekarang dia jarang bermalam, pulang pergi aja. Nah, kita pun menjaring udang itu hanya waktu air surut sama mulai pasang, paling pasang itu 1-2 kali udah pulang. Air surut itu paling kuat kita 3-4 kali lah, udah mulai pasang sudah air. Oke, pasangan sudah selesai, kita mau jalan dulu ngerol udang. Oke teman-teman, pasang pelampung di buntut itu supaya kalau sangkut
Nah, pelampungnya yang kita tangkap, kita tarik, kita balik ke rolnya. Oke. Kita jalan dulu. Let's go. Angkat jaringnya teman-teman. Tadi waktu nebakan saya lupa video. Tapi ini waktu pengangkatannya ya. Ini kita coba main di pantai nih hari ini. Nah, mudah-mudahan jos lah hari ini pantai ya. Oke teman-teman, kita lihat pengangkatannya. Alhamdulillah, main di pantai ini bersih. Oke. Jaringnya lagi teman-teman. Kita angkat lagi nih kawan. Halo. Lumayan tadi muat tanah bekas sandaran ponton batu bara sampai tebelah nih troll. Nih. Ah, nih. Sampai tebelah nih. Tapi alhamdulillah udangnya jos. Thank you.
jaringnya lagi. Tadi lumayan hasil kita, mungkin ada hampir mau 10 kilo sekali naiknya. Nah, mudah-mudahan kali ini jos lagi kawan. Oke, kita lanjut. Nah, kita mau angkat lagi jaringnya nih. Mudah-mudahan jos nih, teman-teman. Nah, udang yang kita angkat sebelumnya, troll yang kita, hasil yang kita angkat sebelumnya, nah itu belum habis saya pilih. Ayo kita lihat ya. Oke, nah ini kita mau angkat lagi. Belum sempat habis saya pilih lagi yang kita angkat sebelumnya tadi. Lumayan tadi itu. Itu perkiraan saya ada 10 kiloan sekali angkat. Mudah-mudahan kali ini jos lagi. Oke. Okay. Ini tarikan yang keempat. Wah, mantap. Oke, kita lanjut. Ah, kita angkat lagi nih. Yang keempat kalinya. Ah, diayak-ayak dulu. Karena masuk tanah. Mudah-mudahan kali ini jos seperti yang kedua dan yang pengangkatan pertama. Pengangkatan ketiga lumayan lah, walaupun udah terlalu banyak tapi udangnya kasar-kasar, besar-besar udangnya. Kita lanjut pilih-pilih dulu. Nah, ini tarikan kelima nih. Apakah yang terakhir kita langsung pulang atau lanjut lagi? Oke. Thank you.
Nah, kita mau angkat jaringnya lagi nih. Tadi kita ketemu anak buaya, mungkin ada satu kilan. Habis itu ada lagi buaya lumayan besar lah. Lumayan lah, mungkin sekitar 1 meter. Dia nabrak papan troll tuh. Gak tahu dia masuk apa enggak. Kita lihat aja nanti. Mantap. Sampai terduduk-duduk. Oke. Kita mau buka tempat pemilihnya dulu. Airnya sudah mulai pasang. Kita mau lihat hasilnya. Oke. Full. Ada udang galaba pun. Banyak daun kayunya. Paling kita terlilit. Nah, itu lagi terjun. Nah, kita mau langsung pulang aja. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai. Nah, inilah hasil kita hari ini. Ikan babon. Nah, ini ada juga ikan kecil. Enaknya diapain nih? Nah, nanti kita goreng nih. Ini kita rebus, enak nih. Masih banyak lagi temannya di bawah nih. Ada beberapa ekor tadi. Nah, ini udah ikan keput yang kecil-kecil nih, nanti kita goreng juga. Ini pasti enak nih. Saya suka sekali nih ikan keput seperti ini. Ah, nanti kita masak. Mantap. Oke, sekian dulu video dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.